بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اما بعد hadirin jamaah salat subuh dan jamaah kajian ba'da salat subuh insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita telah sama-sama menunaikan salat subuh berjamaah dan insyaallah akan kembali kita lanjutkan dengan kajian ilmu tasawuf. Alhamdulillah di sebelah saya sudah hadir guru kita, Bapak Dr. K. Haji Ahmad Sadiq MA. Dan tema kali ini yang akan dibawakan oleh beliau terkait kajian tasawuf adalah fenomena hati di bagaimana hati bisa punya fenomena gitu ya atau seperti apa sih fenomena sebuah hati dari sisi ilmu tasawuf anda akan dikumpas tuntas oleh guru kita dan juga saya akan menyapa jemaah online baik di YouTube maupun di Zoom selamat bergabung selamat mengikuti kajian ilmu tasawuf dengan dengan judul atau tema fenomena hati, sebagaimana biasa 45 menit ke depan Pak Kai Sodik akan mengutarakan uh, kajian tema pada hari ini. Lalu nanti langsung disambung dengan sesi tanya jawab. Untuk mensikat waktu, mari kita awali dengan bacaan basmalah. بسم الله الرحمن الرحيم بشراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله الحمد لله حق الحمد حمد حميدين أحمد شكرا لجميع نعمه ومزيده وأصلي وأسلم على نبينا الكريم حبيبنا وشفيعانا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فدلة المحترمين ثلاثاء رحمكم الله Alhamdulillah pada kesempatan ini kembali kita bisa mengkaji yang persoalan akhlak tasawuf yang hari ini kita akan bahas tentang fenomena kolbu yang menjadi persoalan sangat penting untuk kita ketahui. Di dalam kajian Islam kita memahami bahwa makna kolbu ini bisa bermakna dohir bisa bermakna batin. apabila kalpu itu dimaknai secara dohir wua lhamatul sanubariyyat al shqlu fi jani bil aysar min al sader mutasydatun bil jasad pasalnya ini kalau ini dimaknai sebagai uh, secara makna dohir maka kata kolbu itu adalah jantung ya yang letaknya berada dia berbentuk seperti buah sombak atau buah pineal ya. buah pineal yang berada di sebelah dada kiri sebelah dada kiri dan terhubung dengan seluruh tubuh kita ya, baik yang kanan maupun yang kiri ada juga yang mengartikan bahwa kolbu itu secara dohir ya hati, ya, hati, ya, hati. Tetapi bukan dalam konteks mana ini kita akan bicara, tetapi yang kita maksud adalah yang dalam maknawinya, Imam Ghazali menyebut bahwa secara maknawi kolbu qol, itu adalah latifatun robbaniyatun sesuatu yang halus yang bersifat ketuhanan. Nah, Laha bihadal qalbu al-jasmani as-salubari as al-mawadda' Fil jani bil asrar Al-mawdi' fi jani bil aysar min as-sadr ta'allaq wa tilka latifa haqiqatul insar Tapi memang bahwa Qalbu yang secara maknawi itu Memiliki kaitan dengan kolbu dalam makna jasmani yang berada di dada kiri kita ini ada kaitannya sehingga orang-orang Torikoh itu kalau berpikir itu memang diarahkan ke dada kiri diarahkan ke dada kiri karena memang posisi kolbu itu berada di situ yang sedang digempur dan sedang ditanamkan kalimah Allah itu memang wilayah dada kiri yang sedang diperbutkan medan pertempuran hakikinya manusia dengan bangsa setan yang menguasai hati itu ada di sebelah kiri karena itu arahnya diarahkan ke sebelah kiri itu Allah memberikan berbagai penjelasan di dalam Al-Quran Rasulullah juga menegaskan berbagai penjelasan tentang persoalan hati ini. Hati dimaknai kolpun. Karena kolpun itu artinya bolak-balik. Kolpun itu artinya bolak-balik. Taghiruhu minhal ilahal. Dia berubah dari satu keadaan ke keadaan. Batin kita ini bergerak terus. Bergerak terus. Senang, susah. Mikir ini, mikir itu. Terus bergerak. Bolak-balik. Karena itu dia disebut kolpun kolom. Selama orang itu masih bolak-balik mikir makhluk, mikir Allah, mikir makhluk, mikir Allah, mikir makhluk, mikir Allah, dia bernama kolbun. Kalau orang itu sudah bisa memfokuskan batinnya ke hadirat Allah, dia bisa beristirahat, berhenti dari kebingungan mikir makhluk, mikir Allah sudah kuat kepada Allahnya, maka dia akan istirahat. Kalau sudah istirahat, maka namanya berubah tidak menjadi kolbu, tapi roh ya, menjadi roh. Kalau seandainya banyak rahasia-rahasia yang Allah berikan ke dalam kolbu itu, maka dia berubah lagi. Rahasia itu menjadi sir, maka kolbu itu menjadi sir. Maka istilah kol, istilah sir, istilah. Fuad itu nanti akan menjadi satu makna yang di dalam apa substansinya dia adalah alkohol itu sendiri yang sudah memiliki keistimewaan keistimewaan di dalam Al-Quran kita menemukan kata alkohol itu misalnya di surat Al-Ahzab ayat 66 Allah berfirman A'udhu taqallabu wujuhuhum finnar ada hari dimana dibolak-balikkan wajah orang-orang yang durhaka kepada Allah itu di dalam neraka. Ini untuk melihat makna kolb. Kita juga bisa melihat makna ini di surat taubat ayat 48. Bisa juga di surat al-an'am ayat 11 yang memiliki makna yang sama menunjukkan bahwa hati itu bermakna bolak-balik. Tapi Al-Quran juga memberitahu kita bahwa hati itu juga bermakna akal. Ya. Nah, hati itu juga berbahasa, bisa bermakna akal. Misalnya Allah berfirman di dalam Al-Quran, Inna fi dhalika ladhikra limangkana lahu ya. Yang demikian itu adalah peringatan bagi mereka yang memiliki hati, ya. pengingat bagi mereka yang memiliki hati. Nah, mengingat di sini adalah uh, tugas dari akal, ya, mentafakuri, mentadaburi, dan itu adalah wilayah daripada akal. Rasulullah sendiri ketika menjelaskan tentang apa itu yang dimaksud dengan hati di dalam hadis riwayat Ahmad, Rasul menjelaskan, Inna qalbu min taqallubihi innama matalul qalbi kama mu'allakatin fi asli syajaratin yuqallibuha arrihu zahran li batnin Rasulullah menjelaskan disebut kolbun disebut hati kalau bahasa kita bahasa Arabnya kolbun itu karena bolak-baliknya hati itu seperti bulu bulu yang digantungkan ke pangkal pohon kemudian ada angin menerpa, dia bolak-balik, ini bolak-balik di dohirnya, batinnya, dohirnya, batinnya, dia bolak-balik. Nah, kira-kira seperti itu hati kita yang bisa bolak-balik. Yang menarik adalah hadis yang sama-sama sangat kita kenal, di oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah memesankan tentang persoalan hati ini, Allah wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasada aljasadu kulluh ala wa hiya alqalb rasul mengingatkan ketahuilah ingatlah bahwasanya di dalam badan itu ada segumpal darah yang kalau itu baik maka baik semuanya seluruh badan itu Apabila dia buruk, maka buruk semua. Itu adalah alkohol. Ya, secara fisik, ini tadi bisa bermakna jantungnya baik-baik semuanya, atau hatinya baik-baik semuanya. Tapi secara maknawi, ini adalah batin manusia, yakni hatinya. Kalau ada orang itu buruk, pasti keadaan batinnya memang buruk. Kalau ada orang itu soleh. Itu memang keadaan batinnya yang baik, karena sesungguhnya perilaku manusia itu tidak lain adalah cerminan pancaran ekspresi dari keadaan batinnya. Orang melakukan keburukan itu tidak lain adalah keputusan batinnya untuk melakukan kebaikan. Orang melakukan keburukan itu adalah pelahiran ekspresi dari niat yang sudah menggumpal di dalam hatinya. Maka kalau kita melihat ada orang sangat baik, selalu dalam kebaikan, maka dipastikan batinnya itu adalah batin yang baik. Hatinya baik. Apabila orang itu senantiasa melakukan keburukan, maka kita bisa pastikan perintah-perintah, keputusan-keputusan hatinya itu selalu dalam keburukan maka hatinya lah yang buruk. Setan sangat mengerti ini. Dan karena itu setan berusaha keras untuk menguasai hati itu dan mengambil wilayah hati itu untuk dikuasai, diduduki. Dikuasai dan diduduki. Rasulullah di dalam hadis yang lain mengingatkan tentang model hati manusia ini. Rasulullah mengingatkan bahwa ada empat model hati orang kata Rasulullah itu ya. Di dalam hadis dari Abu Sa'id Al Khudri, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al qulubu Arba'atun, Qalbun Ajradun Fihi Misal Sirat Yuzhir, Wa Qalbun Aglaf Marbutun Ala Ghilafi, Wa Qalbun Mankus, Wa Qalbun Musfah. Fa Amal Qalbun Ajrad فقلب المؤمن سراجه فيه نوره وأما القلب الأغلف فقلب الكافر وأما قلب المنقص فقلب المنافق عرف ثم أنكره وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان والنفاق فمثال الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب

membersihkan diri, mensucikan diri dari segala dosa-dosa. Hati yang ajrot ini, itu seperti hati seperti ruangan yang memiliki penerangan, yang memiliki sirot, ada penerangan yang akan menerangi seluruh ruangan batinnya. Semoga kita bisa memiliki hati yang ajrot ini. Inilah hatinya orang mukmin kata Rasulullah. Adapun hatinya orang kafir, hatinya orang kafir itu hati yang terbungkus, ya, hati yang terbungkus aglaf dan sudah terkunci bungkusannya itu, jadi tidak bisa buka. Ya, maka orang kafir itu mau diberi argumen kayak apapun, ya sudah ketutup, ketutup kecuali nanti kalau Allah memberikan hidayah membuka tutup hati itu, baru kemudian hidayah bisa masuk. nah kita tidak memiliki kemampuan untuk membuka hidayah, karena persoalan orang itu akan terbuka atau tidak tutup hatinya. Itu wilayahnya Allah. Kita hanya bisa memberikan penjelasan saja. Selebihnya adalah Allah yang akan membuka. Yang ketiga, itu hati yang terbalik, hatinya orang munafik. Awalnya dia sudah tahu, sudah kenal kebenaran, tapi kemudian dia mengingkarinya. Awalnya dia sudah mengerti kebaikan, tapi kemudian dia mendustai. Ini orang munafik. Tapi Rasul juga menyebut hati yang terlapisi, yang tersepuh. Nah, al musfah. Hati yang terlapisi ini kata Rasulullah di dalamnya ada iman, tapi juga ada nifak ada iman tapi ada kemunafikannya. Rasanya hati model begini ini kok banyak rasanya. Ya ada imannya tapi ada kemunafikannya. Kata Rasulullah, iman itu seperti tanah, tanah yang bisa menimbulkan air yang jernih. Tapi kemunafikan itu seperti bisul yang bisa menimbulkan nanah dan darah. Maka mana yang akan menguasai, mana yang lebih kuat, itulah yang akan menentukan keadaan hati yang musfah tadi, hati yang yang apa? terlapisi tadi. Kalau orang itu kemudian membuang sifat-sifat kemunafikannya, dia berusaha untuk selalu jujur dalam setiap ucapannya. Dia berusaha selalu menepati janjinya. Dan dia berusaha untuk amanah dalam setiap tanggung jawabnya. Maka tentu saja ini akan hilang sifat-sifat kemunafikannya. Tapi kalau kemudian orang itu berlama-lama di dalam sifat-sifat kemunafikannya maka orang itu akan menjadi orang yang munafik. Orang yang munafik. Ada yang menarik ketika Rasulullah apa ketika para ulama kita mencoba melihat fenomena hati di dalam Al-Qur'an. Misalnya putranya Imam Tirmidhi yang dikenal sebagai ahli hadis dan ahli tasawuf. Hakim At-Tirmidhi. Beliau menjelaskan bahwa ada empat istilah yang dipakai Quran ketika menjelaskan hati. Yang pertama As-Sodr. As, Ini as yang kedua Al-Qolb. Yang ketiga Al-Fu'ad yang keempat alub Al ya, Al di dalam surat asy-syarah Allah menyebut alam nasrah laka sodro, ya bukankah kami telah melapangkan padamu Muhammad dadamu, ya, dadamu. ini hati yang paling luar paling luar di ayat ini memang menarik kalau Nabi Musa itu minta kepada Allah supaya hatinya dilapangkan ya. hatinya kala Robbi surahli sodri wayasirli amri kala Robbi surahli sadri. Oke. wahai Tuhanku lapangkanlah dadaku tapi kalau Rasulullah tidak minta langsung diberi oleh Allah alam laka kasodrok Bukankah kami telah lapangkan dadamu Muhammad Ini beda kelas Rasulullah langsung dilapangkan tanpa meminta Tapi kalau Nabi Musa masih meminta Masih meminta Nah ini kata Sodr ada di dalam Al-Quran Kata Qolab itu banyak sekali di dalam Al-Quran Seperti di surat Al-Hajj Ayat 46 Allah berfirman Abdul Syaitan Wajib Afalam yasiru fil ardi فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار ولا تنعمل قلوب إلا في السُّدُور. Allah mengingatkan, adakah kalian tidak berjalan di muka bumi ini memperhatikan, melacak apa-apa yang ada di bumi ini sehingga hati kalian menjadi berfikir tentang apa-apa yang ada di muka bumi ini telinga kalian menjadi mendengar apa-apa yang ada di muka bumi ini. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu bukan buta mata dohir, tetapi yang buta adalah hatinya yang ada di dadanya. Nah, ini Allah menunjukkan bahwa hati al-qalb itu lebih dalam ada di uh, as-sadr. Sedangkan fuad misalnya di surat An-Nahl ayat 11, Allah mengingatkan maka dzabab fuadumaroa, maka dzabab fuadumaroa. Fuad itu hati yang lebih dalam dari kolap itu, yang lebih halus daripada kolap itu. Dia tidak akan pernah berdusta dari apa yang dilihat. Hati senantiasa jujur dengan apa yang dilihat. Orang bisa membohongi siapapun, tetapi hatinya sendiri tidak akan pernah bisa dibohongi. Nah, ketika orang itu melihat apapun hatinya lah yang paling jujur hatinya lah yang paling jujur itu yang disebut dengan fuad ada pun lub ya, lub itu artinya saripati intisari ini adalah bagian dari hati yang terdalam ya, bagian hati yang terdalam Allah memberi isyarat tentang ini di surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina 'adzaban nar Ayat ini dipakai sebagai mutunya ismi ya. Yeah. Berarti ismi itu orang-orangnya harus sampai ke level lub Tidak boleh sampai fuad Apalagi cuma hati. Dan Allah memberi indikator. Ulul albab itu cirinya dua. Cirinya dua. Yang pertama, ala junubi. Mereka adalah orang yang senantiasa hatinya terpaut dengan Allah. Dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, itu hatinya Allah terus. Maka ngelihat apa apapun yang kepikir Allah, itu orang yang sampai kelup, ya. sampai kelup. Lalu kalau kita ini kadang-kadang sholat saja masih belum bisa ingat Allah, ya. apalagi disuruh melihat mobil, ngelihat lingkungan, lihat apa saja itu bisa ingat Allah itu jauh lebih rumit lagi. Apalagi orang berbaring tetap ingat Allah itu tidak gampang. Ya. Nyatanya kita ibadah saja tidak bisa fokus kok apalagi dalam keadaan itu maka lup ini sebenarnya capaian yang sangat istimewa apabila orang sampai bisa mengingat Allah dalam keadaan berdiri berbaring dan duduk maka itu sebenarnya ciri dari orang yang mencapai level lup di dalam capaian ruhaninya yang kedua ciri mereka adalah wa fi khalqis samawati Nah mungkin yang kedua ini lebih mudah Lebih mudah Ciri orang yang sampai ke loop itu Dia mampu menalar Memikirkan Mentafakuri Mentadaburi Semua ciptaan-ciptaan Allah Yang ada di semesta raya Maupun yang ada di dalam dirinya Sehingga dia kemudian bisa menyatakan Rabbana Ma khulaktaha zabatilah Wahai Tuhan kami, tidak ada yang kamu ciptakan ini sia-sia. Semuanya itu punya makna dan semuanya itu sangat berarti. Baru kemudian ditutup dengan fakina ada benar. Subhanaka fakina ada benar. Maha suci Engkau ya Allah, jauhkan kami dari api neraka. Jadi ulul albab itu syaratnya satu ahli dzikir, dua ahli tafakur. Kalau orang cuma bisa dikiran tok, bukan ulul albab. Kalau orang cuma bisa mikir dok, intelektual namanya, bukan ulul albab. Jadi kalau orang ahli dikir dok itu abid, abid namanya orang ahli ibadah. Kalau orang bisa mikir dok itu namanya intelektual. Ulul albab itu dua-duanya bisa. Dia itu jago dikir, dia jago wirid, dia jago mengingat Allah, hatinya tidak pernah pisah dari Allah, tapi analisisnya tajam tapi kemampuan rasionalitasnya kritis, kita bisa temui semua nabi itu punya unsur ini, bang. Semua nabi punya unsur ini. Nabi Musa itu adalah manusia terpandai di zamannya. Dia difasilitasi dengan pendidikan yang terbaik karena dia hidup di rumah Firaun. Itu pasti dengan pendidikan yang paling top. Maka Nabi Musa didaulat oleh Bani Israel sebagai intelektual terbaik di zamannya. Ya sehingga kata Nabi Musa kayaknya iya memang aku maka Allah tegur itu kemudian Allah tunjukkan ada orang yang lebih baik dari kamu Musa yang dia punya ilmu kamu belum punya ilmu dia kamu punya ilmu yang dia tidak tahu dia punya ilmu yang kamu tidak tahu siapa itu Nabi Khidir saya kira kita bisa baca di apa di Alquran tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir dan ketika menjelaskan tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir mungkin kita akan bahas ini ketika kita bahas tentang ilmu kasbi dan ilmu laduni nanti itu memang ada perdebatan sebenarnya lebih tinggi siapa Nabi Khidir sama Nabi Musa ini ya kalau pada saat itu pada saat ketemu awal itu ya, ya Nabi Khidir masih lebih tinggi tetapi nanti ketika Nabi Musa ini sudah ditarbiah oleh Allah Nabi Musa sudah 40 hari di Bukit Sinai, Nabi Musa sudah menjadi kalimullah, orang yang diajak ngomong langsung oleh Allah, ya kalah Nabi Khidir. Nabi Khidir. Karena nanti pada akhirnya ilmunya Nabi Khidir diambil oleh Nabi Musa. Ilmunya Nabi Musa tidak bisa diambil oleh Nabi Khidir. Nanti Nabi Musa ini bisa majma' al -bahroin. Nabi Musa bisa menggabungkan dua ilmu itu. Sementara Nabi Khidir hanya dapat ilmu batinnya dia tidak dapat ilmu dohirnya. Karena itu Nabi Khidir itu kalah dengan Nabi Musa. Ya, karena Nabi Musa punya ilmu dohir. Nah, Hakim at tirmidzi menjelaskan bahwa Soder, dada tadi itu tempatnya nurul Islam, tempatnya cahaya Islam. Sedangkan Kol, itu tempatnya nurul iman, itu tempatnya cahaya iman. Al-Fu'ad, al fuad hati yang lebih dalam itu tempatnya nurul ma'rifah tempatnya orang mengenali Allah dengan batinnya yang terakhir al lub itu nur tauhid ya, tempatnya nur tauhid uh, nur mensucikan Allah meng, hanya mengesahkan Allah sedikit berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh para sufi dalam istilah ya dalam istilah tetapi jumlahnya sama-sama empat. Jumlahnya sama-sama empat. Kalau para sufi misalnya Imam Qushairi ya. Imam Ghazali, Syatul Qadir al Jiladi itu membagi hati itu <tuh> punya bagian-bagian. Yang pertama paling luar disebut al qalbu Lebih dalam lagi disebut roh. Eh, yang paling luar al-akal, akal lebih dalam lagi disebut qobl, qolb, al -kolub. Lebih dalam lagi disebut Ar-Ruh Lebih dalam lagi disebut sir. Sama empat. Kalau bahasanya Hakim Atir Midi, soder, kolb, fuad, lub. Tapi kalau bahasa para sufi itu Akel, kolb, roh, sir. Sama sebenarnya. Ya, sama. Cuma penjelasannya begini, kalau menurut para sufi ketika ruhani kita itu berhadapan dengan fenomena yang sifatnya rasional, matematis, maka dia bernama akal. Dia bernama akal. Kalau kita sedang menghadapi fenomena yang kita cermati secara rasional, itu namanya akal. Batin kita itu yang ngadep itu sebutannya akal. Sebutannya akal. Nah, akal ini diberdayakan Sangat hebat di Islam ya? Sangat hebat di dunia Non-Islam sekalipun ya? Mulai dari TK sampai S3 Itu akal semua Fenomena akal semuanya ya? Saya sering mengatakan bahwa Kalau orang membuat skripsi Skripsi itu sebenarnya Standar rasional S1 Standar akal S1 Kalau orang menulis Tesis, tesis itu Sebenarnya adalah standar Rasionalitas orang S2 Kalau orang menulis Disertasi, disertasi itu adalah Standar rasionalitas orang S3 Hari ini Dosen-dosen itu diukur Dengan kemampuan menulis di Jurnal Sukopus, itu akal Akal Ya oh akalnya oh Bagus, apa jaminan orang itu Akan soleh, belum tentu Kalau cuma urusan akal Iblis itu juga pointer pak Iblis itu cuma pinter Karena itu kata para sufi Kalau orang hanya berkiblat kepada akal Untuk menentukan orang itu hebat Iblis gurunya Iblis gurunya Iblis bisa mengkibuli Adab di surga Ya karena pinternya ya, Karena pinternya Jadi e, Iblis menggunakan Rasionalitas untuk membujuk manusia Dari jalan Allah Maka akal tidak boleh berdiri sendiri Nah, dia harus dalam bimbingan hati. Nah, kolbu hati itu untuk apa? Kata para ulama ahli tasawuf, Kolbun itu mahal ma'rifah. Kalau akal itu mizanullah fil timbangannya Allah di bumi. Kalau kita ketemu dengan berbagai fenomena, persoalan, semua masalah itu harus kita timbang dengan akal. Anak timbangannya Quran, Hadis. Maka masukkan semua pendapat pikiran ke akal. Timbang pakai Quran, bener tidak menurut Quran, bener tidak menurut Hadis. Kalau bener pakai, enggak bener buang. Selamat kita, selamat kita. Allah menyebut apa Rasulullah menyebut bahwa tarab fikum amroi nimain tamasaktum bimalan tadi abadah kitab Allah wa sunnatu rasulih Allah sudah meninggal, apa Rasulullah sudah meninggalkan dua hal yang kalau kita selalu pegang itu tidak akan tersesat, yakni Quran dan Sunnah Rasul. Tapi kalau kita baca ini riwayat hakim, kalau di hadis riwayat Muslim yang lebih kuat sebenarnya yang ditinggal Rasulullah itu adalah kitab Allah wa'id serati keturunan Rasulullah jadi Rasul mengatakan aku tinggalkan dua hal yang kalau kamu pegang teguh kamu tidak akan tersesat satu Quran dua keturunan Rasul memang pada saat nanti aliran itu menjadi semakin banyak seperti hari ini peganglah keturunan Rasulullah ikutilah keturunan Rasulullah karena keturunan Rasulullah itu seperti praunuh yang akan menyelamatkan dari badai fenomena kehidupan hampir bisa dipastikan aliran-aliran yang menyimpang di Islam ini pasti bukan dari keturunan Rasulullah. Dan hampir semua Torikoh itu pimpinan besarnya keturunan Rasulullah semua. Keturunan Rasulullah semuanya. Kita bilang Qadiriyah. Siapa di atas itu? Syah Abdul Qadir Al-Jilani. Abdul Qadir Al-Jilani bapaknya dari Nasab Jalur Hasan keturunan ke-13 atau ke 14 ibunya keturunan dari Husain jalur ke 12 belas 13 Ini orang keren banget <laughs> dari bapak ibu memang langsung Zuriya Rasul. Kalau kita bahas misalnya Imam Kutub Abu Hasan Ali Asyadihi, beliau keturunan Rasulullah dari jalur Hasan, Maruku, Umaroh, itu ulama-ulama Habib-Habib yang keturunan Rasulullah di Maruku. Dia keturunan Rasulullah. Sampai Syekh Bahauddin An-Naksabandi, itu juga keturunan Rasulullah. Ya rata-rata semua pendiri toriko besar dan mursid-mursid besar banyak yang dari dari keturunan Rasulullah sendiri. Saya kembali ke persoalan bahwa kolbu itu mahal ma'rifah. Kalau mengenali fenomena matematis logis batin kita bernama akal, ketika mengenali sesuatu yang sifatnya batini, sesuatu yang sebatin itu itu adalah kolbu. Nah, bagaimana orang nanti bisa mengenal Allah? Ya dengan kolbu itu, ya dengan kolbu itu. Sesungguhnya Bapak kalau sekarang ini hadir di masjid ini, ketika Bapak melihat orang yang ceramah, itu mata dohir Bapak melihat orang itu bentuknya fisiknya, ya bentuknya fisiknya. Tapi batin Bapak itu bisa merasakannya. Bisa mengenali sesuatu yang tidak terucap, orang ini sombong, orang ini tulus, orang ini apa adanya. Itu batin kita jalan, batin kita jalan, dan kita punya perangkat itu, punya perangkat itu. Dan akhirnya kita bisa ngerti, oh, dia, 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 dia. Nah, ini dari mana? Ini ini kolbu, Pak. Ini kolbu. Nah, ketika orang itu sholat sebenarnya yang harus bergerak ini bergerak ke hadirat Allah ngadep ke hadirat Allah sampai akhirnya Allah buka hijab sehingga terjadi pengenalan batin kita ke hadirat Allah yang itu bila kaifa tanpa bagaimana sehingga tiba-tiba orang itu bisa mengerti coba lihat Rasulullah pesan ke Abdullah ibnu Abbas yahfadillaha yahfadu yahfadillaha tajidhu amamak Abdullah jaga Allah kamu pasti dijaga oleh Allah maksudnya apa jaga semua ha -ha Allah jaga apa-apa yang dihalalkan Allah apa-apa yang diharamkan jaga kewajiban-kewajiban kita kepada Allah salat kita yang benar pasti kamu dijaga tidak ada orang yang jaga sholatnya kemudian berantakan hidupnya itu tidak ada. Dan hampir bisa dipastikan orang yang tidak mau jaga sholatnya, pasti berantakan hidupnya. Sudah tahu hidupnya susah makan aja susah, sholat tidak mau. Ya itu repot. Repot. Romyah Hamid di Pasuruan itu pernah didatangi seorang santri, beliau mengatakan, Yai, saya hidupnya kok susah terus, Yai. Kata Yahamid Saya minta Yai memberitahu saya, saya ini enaknya kerja apa Mungkin ayo ditanyai pekerjaan Kayaknya lucu pak eh? Mestinya tanya kepada ilmuwan hmm. Kemudian kata Ramai Hamid Yang penting kamu Subuh jamaah Isyak jamaah Kata santri ini Yai, Saya akan selalu jamaah subuh Selalu jamaah isyak setelah itu saya kerja apa ya? Kata ya Hamid. Yang penting subuh jamaah, isya jamaah. Iya ya, yai, saya akan jamaah subuh jamaah. Setelah itu saya kerja apa ya? Kata ya Hamid. Aku ini kiai. Yang penting kamu subuh jamaah, isya jamaah. Kalau kamu sudah praktekkan ini, kamu praktekkan setahu Setelah itu kamu ke sini. Kalau hidupmu tidak banyak senengnya, potong tangan saya saya. Orang itu, kalau sholat subuh, jamaah rizkinya ditanggung oleh Allah dari subuh sampai Isya. Kalau orang itu sholat Isya, jamaah rizki malamnya ditanggung oleh Allah sampai subuh. Jadi, ini hadis Rasul yang dipesankan Romi Hamid. Ini hadis Rasul. Jadi, kalau orang itu mau sholat jamaah saja itu selesai sebenarnya masalahnya. Nanti bagaimana caranya itu urusannya Allah, ini urusannya Allah. Tapi kadang-kadang orang itu kalau lagi sumpah susah malah tidak jaga Allah, sholatnya tambah teledo tambah, tambah pusing, perokokan terus, tambah tidak dekat-dekat, tambah ruwet hidup ini, tambah ruwet. Maka hati itu akan mengenali Allah apabila kita sholat dijaga. Tiba-tiba akan mengenal Allah. Kemudian lebih dalam dari kolbu namanya roh. Roh itu tempat apa? Mahal mahabbah. tempat mencintai Allah, mengenal itu menggunakan kolbu, tapi mencintai Allah itu mahabbah itu dengan roh, dengan roh. Nah, orang yang menggunakan roh akan merasakan cinta yang dalam kepada Allah. Fenomena kenal dengan cinta itu pasti cinta lebih dalam, Pak. Karena itu anak-anak yang putus cinta itu lebih sakit daripada putus persahabatan. Ya. Karena yang dia mainkan itu wilayah batin yang lebih dalam. Ada yang lebih istimewa ya, dari roh, yakni asir. As ya, sir itu artinya rahasia. Sir itu artinya rahasia maka hati yang paling halus itu disebut sir, tempat rahasianya Allah. Tempat rahasianya Allah. Disebut juga Ainul Basiroh, mata batin. Mata batin. Inilah yang membuat kita semuanya nanti Allahumma ja'ala minhum ya. Membuat kita semuanya nanti itu bisa melihat indahnya wajah Allah. Jadi Allah tidak bisa dinikmati dengan mata uh, dohir kecuali nanti di akhirat. Tapi tetap itu nyambungnya dengan mata batin. Nah mata batin itu namanya Ainul Basirah. Maka kalau nanti kita bahas lebih lanjut tentang kenapa orang bisa mendapat ilmu laduni kenapa orang bisa sampai kasyaf, kenapa ada orang-orang tertentu yang dibuka batinnya sehingga bisa melihat laukul mahfud, melihat keagungan Allah itu tidak lain yang terbuka adalah mata batin, yang tajam adalah mata batinnya, yakni Ainul ya, Ainul Basirah yang kita kenal dengan nama Sir ini. Kemudian Imam Ghazali, ya, di dalam Kitab Ikhya, beliau menjelaskan begini: hati ini bisa tidaknya mengenali Keindahan-keindahan batiniah bisa sampai ke hadirat Allah itu ditentukan oleh satu kuat tidaknya hati itu, yang kedua suci tidaknya, yang ketiga benar tidaknya arah hati itu. Yang pertama, kalau hati itu lemah dari zatnya, lemah dari zatnya. Dia belum bisa apa-apa. Seperti hatinya anak kecil. Hatinya orang gila. Kata Imam Ghazali itu lemah di zatnya. Jadi kalau kita bahas secara ilmiah, ini mungkin fenomena hati itu seperti fenomena otak manusia juga, IQ manusia juga. Di mana IQ manusia itu ya bertingkat? Ada yang idiot, ada yang debil, ada yang ambisim, ada yang moron, ada yang slow learner, ada yang normal, ada yang superior, ada yang gifted, ada yang jenius. macam-macam Allah memberikan uh, keadaan IQ orang. Hati kalau Imam Ghazali menjelaskan ada tiga paling enggak. Modelnya hati orang dilihat dari bahannya. Ada yang hati itu seperti plastik. Kalau hidayah itu diibaratkan air panas. Air panas itu kalau dituang sedikit saja udah meliut beliut ya, Udah beliut-beliut. Ada orang yang baru ngaji dapat seminggu saja udah tampilannya kalah kiai besar. Sudah kayak yang paling alim model-model hati plastik baru dapat pengalaman batin sendiri saja sudah kayak yang paling soleh ini model-model plastik ada orang yang hatinya itu seperti tembikar seperti tembikar itu seandainya air dijerang sampai apa bergejolak sampai panas mendidih 100 derajat itu dia masih mampu tampung Mampu tampung, meskipun dia itu sudah setiap hari, hatam Quran, dia rajin sholat malam, dia istiqomah, itu keluar ya kayak orang biasa, enggak kelihatan, enggak nunjukkan alimnya, seperti orang yang kuat ya, menampilkan ini kuat, alhamdulillah kuat. Tapi kalau Allah berikan hidayah besar yang itu, diibaratkan oleh... Imam Ghazali seperti cairan timah panas, jebol itu, jebol, ya. jebol. Kalau tiba-tiba dia mimpi ketemu Rasulullah atau mimpi mendapatkan hidayah dibuka hijab tiba-tiba bisa ngelihat malaikat itu udah kuat. Banyak ceritanya terus ngomong semacam macam ya. <laughs> macam-macam. Nah ini udah ngerasa paling suci, udah ngerasa mau jadi wali macam-macam, ya. macam-macam. Nah, kalau begini ini jebol. Kenapa hatinya tembikar? Pada hati yang paling hebat ini, ini hatinya para wali, lebih-lebih Rasulullah dan lain-lain. Ya. Itu diibaratkan seperti baja, ya. seperti baja yang kalau itu dituangkan cairan timah panas tetap bisa menampung. Ya. Tetap bisa menampung. Bapak bisa melihat kekuatan hati itu pada saat orang diberi musibah. Ada orang yang diberi musibah kecil saja, ditinggal pacar saja, sudah bingung naik sutet. Oh cuma pacar manusia banyak gitu. Tapi kenapa begini? Hatinya tidak kuat. Ya. Ada orang yang kuat tahan, tetapi kalau lebih berat lagi ujiannya dia tidak sanggup. Tapi ada orang yang ujiannya itu seandainya semua kesulitan orang di dunia ini ditimpakan ke dia, dia sih sanggup tahan. Oh, ini tipe-tipe Orang yang istimewa, jadi kalau kita mau tahu persis apa bedanya batin kita, batinnya para wali Allah, batinnya para nabi Rasul, ya, dari kualitasnya ini, dari kualitasnya ini sudah beda. Itu yang pertama, yang kedua, yang kedua itu dari kesuciannya. Dari kesuciannya, hati itu bisa sampai tidak kehadirat Allah. Tergantung suci tidaknya hati itu. Jadi kalau hati itu tidak suci, ya tidak bisa sampai ke hadirat Allah. Karena Allah itu Maha Suci. Allah tidak akan menerima yang tidak suci. Kata si Abu Yazid al bustami satu hari dia muter-muter di masjid, itu tidak mau masuk-masuk. Terus ditanya kenapa kamu tidak masuk. Kata Abu Yazid, "Kok aku merasa seperti perempuan. Yang tidak pantas masuk ke masjid karena ada darah yang najis. Apa yang dimaksud? Seperti halnya orang-orang yang tidak diizinkan oleh Allah masuk hadroh ilahiyah karena batinnya masih menyimpan sifat buruk, maka seperti itulah orang-orang ini tidak akan pernah bisa khusyuk di dalam solatnya zikirnya ya, karena ada najis batin. Yang membuat Allah tidak memberi izin untuk orang itu bisa masuk ke hadirat Allah. Nah, itu persoalannya: ada di hati. Persoalannya ada di hati. Nah, maka hati yang bersih sajalah yang bisa diterima oleh Allah. Karena itu, wajib orang itu menghindarkan diri dari dosa-dosanya. Karena dosa itu menimbulkan noktah hitam, yang noktah hitam itu bisa menutupi hati yang dalam bahasa Al-Qur'an sehingga hati itu bisa nutup tidak bisa tahu kebaikan kalau orang itu kena hal-hal yang haram melakukan dosa maka hati itu yang akan kemudian menjadi tambah gelap tambah gelap kalau orang itu makanannya makanan tidak halal haram misalnya maka makanan ini akan menggelapkan hati sehingga ketika orang itu memakan makanan haram, nur hatinya itu ketutup oleh gelapnya hati. Ketika orang itu nafsu bergejolak, nafsu yang bergejolak itu menimbulkan haroroh panas, yang itu akan mengasap menutupi hati, sehingga dia tidak bisa mengenali lagi kebenaran. Orang kalau nafsu sahwatnya memuncak, itu kejernihan hatinya tidak bisa bicara kejernihan hatinya tidak bisa bicara. Yang dia tahu adalah saya mau melampiaskan sahwat. Itu dok. Ketutup. Kenapa? Karena ada gejolak sahwat yang diperturutkan. Karena itu untuk menjadi orang yang alim di sisi Allah, mutlak orang itu harus membersihkan diri dari dosa, mutlak orang itu harus mampu mengendalikan nafsunya. Karena hanya dengan itu hati ini bisa menjadi jernih, di sisi Allah yang kemudian bisa diajak untuk masuk ke hadirat Allah. Yang terakhir, hati itu bisa sampai ke hadirat Allah, kata Imam Muzali, syaratnya adalah hikbal Allah, menghadap ke Allah. Kadang-kadang kata Imam Muzali, orang itu sudah bagus hatinya. Ya sudah, sudah berusaha untuk tidak jatuh ke dosa. Kecuali kalau dia tidak sengaja jatuh ke dosa, dia cepat-cepat istighfar kepada Allah. Sudah bagus, orang ini yang sudah menghindari maksiat. Sudah bagus, hatinya juga kuat. Tapi kok enggak bisa sampai ke hadirat Allah? Itu kenapa kata Imam Muzalim. kemungkinan besar salah hadap, salah hadap hati itu ndak iqbal. Allah enggak ngadep ke Allah mana buktinya hati itu tidak ngadep, ya. kalau anak masih kecil itu yang dihadapi itu ya makanan, ya. pokoknya pikiran sehari-hari ya makanan, beli ciki-ciki terus apa, coklat terus, Jadi pokoknya itu pikirannya. Jadi hati ngadep makanan besar dikit, yang dihadapi lawan jenis, ya. Kalau perempuannya mikir laki-laki, kalau laki-laki mikir perempuan. Oke, kalau sudah nikah, yang dihadapi anak. Jadi kepikirannya anak, terus ini anak bagaimana, anak bagaimana. Oke, dan seterusnya. Sehingga batin ini enggak pernah belajar untuk ngadep ke Allah. Nah disinilah orang itu penting untuk belajar pikir. Pikir, ngadep, musti Allah. Ya, ngadep kiblat, punya wudhu, lepas semuanya. Ya, belajar batin ini ngadep Gusti Allah. Ilahi anta maksud, kamu yang saya tuju ini ya Allah. Ridho ridho ridhomu yang saya cari ya Allah. Ati ini mahabbat dan marifat, beri saya cinta dan pengenalan kepadamu, pengertian, kefahaman tentang kamu ya Allah. Terus baru ditutup matanya, baru la ilaha illallah la ilaha illallah belajar untuk bisa hadir ke hadirat Allah ya, belajar untuk ikbal ala Allah belajar untuk ngadep Gusti Allah Loh ini harus dilatih kalau ndak ya ndak bisa ndak bisa terus karena batin kita itu ngadep Loh kemana mana wong begini aja sudah la ilaha illallah pertama tapi kemudian batin kepaling lagi begitu denger where siapa itu lewat tarik lagi illallah, Jadi itu poin-poin yang dijelaskan oleh Imam Ghazali yang tiga poin penting. Ya kalau lebih detailnya ada lima sebenarnya yang dijelaskan Imam Ghazali. Kenapa hati manusia itu tidak bisa uh, sampai ke hadirat Allah? Ya kalau lebih detailnya, yang pertama lima itu adalah anuksonu An fidatin kolbi. Ya pertama karena memang substansi hati itu yang lemah. Yang kedua, al-kaduratul ma'asi wal hubus alladhi taraka ma'al al-qalbi min kasrati syahawat wa ilaihi al-isyara biqaulihi sallallahu alaihi wasallam man farqa dhanban farakahu aql lam ya'id ilaihi abadan. Yang kedua, yang membuat hati itu tidak bisa sampai ke hadirat Allah karena adanya noda kotoran baik itu karena noda maksiat maupun karena hal-hal yang sifatnya keji ya, yang terus menerus menimpa kotoran itu kepada hati kita yang ketiga ayyaku dan lahu ya, hati itu terhina ya, di hadapan Allah ya, tidak tidak dimuliakan kehadirat Allah Arabik Al yang keempat al-hijab ya karena adanya hijab yang menutup hati. Ini agak panjang penjelasannya, hijab itu apa saja, tapi yang paling penting hijab itu dosa, memperturutkan syahwat, hubut Itu hijab yang paling besar. Yang terakhir, kata Imam Ghazali, al-jahl bil jihah allati minha yatlubu. Yang membuat orang itu tidak sampai Allah, karena dia tidak tahu arah. Sehingga dia tidak bisa benar mengarahkan hatinya kehadirat Allah. Ya. Saya kira ini pengantar. Monggo kalau ada hal yang mau dikonfirmasi, uh, konfirmasi ditanyakan terkait dengan persoalan uh, hati, kami persilahkan. Sementara saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, silakan langsung saja bapak-bapak yang mau bertanya. Sudah cukup jelas bapak pak ya. Tidak ya. ya, ada, ada Oke, kalau nggak ada saya akan ke online ini. Ya, baik. Silakan. Hmm. sudah, ya jadi memang ada bohong yang ditolerir di dalam uh, agama kita ini bohong yang memang tujuannya sebenarnya adalah kebaikan. tapi para ulama ketika menjelaskan ini menyatakan bahwa bohong ya tetap bohong, cuma <laughs> di sini ini tidak diberi nilai negatif, tidak diberi nilai negatif. nah bohong untuk menyelamatkan orang yang sedang dikejar-kejar mau dibunuh, ya itu ya enggak apa-apa. Ya. Bohongnya kalau di dalam kajian Islam ini kita mengerti, bohongnya suami untuk kebaikan istri itu boleh, bohongnya orang tua untuk kebaikan anak itu boleh. Walaupun untuk bohongnya suami ke istri ini kalau menurut saya mungkin harus di harus, ya, harus dikaji ulang ini konteksnya seperti apa gitu. Konteksnya seperti apa, tapi ada kisah memang, eh, sahabat Rasulullah dalam Riau solihin Itu oh, saya kok lupa beliau. Itu dia sedang bepergian, ketika dia bepergian, anaknya meninggal. Salah satu anaknya mati, ya, meninggal. Itu begitu pulang, anak ini di... Sudah di dalam kamar, gitu. Terus ibunya bilang, "Jangan ada yang ngomong apapun." Ini ibunya Anas. Ya. "Jangan ada yang ngomong apapun ke Bapak nanti, biar saya yang beritahu kalau anaknya meninggal." Nah, ketika Bapak ini datang, terus tanya, "Si anak saya yang ini mana?" Dia bilang, "Dia dalam istirahat yang paling tenang." Sebenarnya nggak bohong, sebenarnya nggak bohong. Cuma kan kalau kita di anak men anak meninggal terus dibilang dalam istirahat yang paling, kita akan merasa tetap dibohongi. Dia dalam istirahat yang paling tenang. ya kemudian ibunya ini ya, sengaja untuk menservis bapaknya terbaik sebelum dia beritahu berita duka ini dia dan secantik-cantiknya. Dia masak paling enak. Sehingga ketika Bapak datang itu disuruh makan, setelah itu dilayani Pak. Jadi tidur suami istri. Setelah tidur suami istri, baru ibu ini ngomong ke sahabat itu. Kira-kira menurut kamu bagaimana ya kalau ada orang beri pinjaman kepada kita, terus pinjamannya itu diambil kembali. Kata sahabat, ya wajib kita kembalikan. Oh, itu punya andi, ya kok. Wajib kita kembalikan. Terus baru ibunya Anas ini ngomong, anakmu sudah diambil kembali. Marah. Bapaknya marah. Kamu beritahu anak saya, kalau bahasa kita ini, kamu beritahu anak saya meninggal setelah saya terlumuri oleh hadas besar setelah terlumur marah dia lapor ke Rasulullah ngelaporin istrinya yang mosok anak meninggal kok apa itu malah ngajak hubungan suami istri dulu baru diberitahu Rasulullah belum dia ngomong Rasul sudah mengatakan apa kamu semalam tidur dengan istrimu Ya Rasul sesungguhnya Allah mengganti anakmu yang meninggal dengan tidurmu tadi malam. Lo ini nanti pak, jadi anak yang soleh, yang keturunannya itu semua hafal Quran. Semua alim alim. Nah itu, itu contoh kebohongan yang sangat bagus. Bohong yang bagus. Tapi ini juga kalau dianalisis secara dalam ya sebenarnya tidak bohong juga. Cuma menggunakan bahasa yang uh, tidak vulgar. Ya, tidak vulgar. Tapi ini kenapa? Karena ini bisa jadi celah. Ya. Ada suami yang kawin lagi 15 tahun tak beritahu istrinya. Alasannya bohongnya suami ke istri kan boleh. Itu itu bukan boleh, Pak. Itu licik namanya itu gitu loh ya. Jangan ya jangan begitu gitu loh ya, jangan begitu. Itu tidak fair namanya. Bagaimanapun menikah, mencintai itu permainan hati. Tidak boleh orang itu Kemudian tidak memiliki komitmen dan kesetiaan di sini. Saya kira bukan ajaran Rasul ketika menyembunyikan hal yang tepat. Walaupun secara hukum sah, walaupun secara hukum sah. Tapi kita tidak pernah ketemu kok Rasulullah kemudian menutup nutupi pernikahannya tidak ada. Sahabat yang begitu juga tidak ada. Jadi saya kira memang harus kita luruskan dalam persoalan begini. Dia bohong untuk kebaikan itu uh, diperkenankan, tetapi dia tetap tidak menghilangkan status kebohongannya, tapi ini menjadi dibolehkan karena ada tujuan yang lebih mulia untuk dicapainya. Oke, gitu. okay, okay. baik. Yang berikutnya pertanyaannya, kayak uh, oh. tadi kan disebutkan ada uh, solder, yeah. ada kulu, yeah. uh, ada Fuad, dan ada loop. Jadi itu, yeah. itu. Uh, ketika Hati kita tenang, itu posisi hati yang mana, ketika gembira, ketika sedih, ketika was-was, itu di mana? Lalu kemudian korelasinya dengan eh uh, tingkatan-tingkatan kolbu, dengan uh, apa namanya, hati yang mutmainah dan eh uh, nafsu lawamah serta amarah, itu di mana posisinya ya? Ya, mamanya iya. Uh, begini, kalau kita membahas hati ini kan uh, satu bagian di dalam hati, di dalam rohani kita ini ada hati, tapi juga ada nafsu. Hmm. Yang nafsu itu sebenarnya bukan bukan hakikat rohani. Nafsu itu bukan roh, nafsu itu bukan rohani. nafsu itu bagian jasmani. Jadi nafsu itu built-in jasmani. Karena itu nafsu itu di hewan ada, di binatang aja, di kita ada. Yang bikin manusia rusak itu nafsu. Kalau hati ini dia ruhani. Ruhani itu minjinsil malaika. Kalau dilihat dari jenisnya, itu jenis asalnya dari kualitas seperti malaikat. Minjinsil malaika. Kita bisa lihat di tafsir kalau kita buka bagaimana para mufasir menafsirkan ayat wayas aluna kaani roh kulir roh min amri wa mauti itu uh, nanti kita temukan hadis Rasul yang menyatakan Ruh min jinsil malaikah Ruh itu dari jenis malaikat Dia tidak punya kecenderungan kecuali Terus dekat Allah Nah karena itu manusia punya potensi baik dari awal Ya di ruhaninya ini hmm. Kepingin dekat Allah, tulus, jujur Bisa menikmati ibadah ya karena kita punya itu sebenarnya kita bisa mesra dengan Allah dalam doa kita ya karena kita punya rohani ini yang yang rohani ini bisa kita sebut kolbu bisa kita sebut fuad bisa kita sebut sir dari dimensi yang berbeda tadi bagaimana dengan nafsu kalau nafsu ini bawaan jasad ya bawaan jasad karena jasad ini dari jenis hayawan maka ada kualitas hayawan yang di dalam diri kita ini. Hmm. Nah kualitas hayawan itu ditandai dengan dua, dua yang paling menonjol. Yang pertama ciri binatang jinak, hmm. yang itu disebut nafsu sahwat. Nah ciri binatang jinak itu itu baru tampak kalau sudah berhadapan dengan makanan minuman, lawan jenis, pangkat jabatan, itu kelihatan. Jadi nafsu itu zohir ya, kayaknya. Ya, ya. Jadi kalau sudah nafsu kita ini akan terlihat kalau sudah ngadepi perempuan cantik. Mulai dia, bergerak dia. Melihat makanan enak, bergerak dia. Dia ngelihat pangkat jabatan, bergerak dia. Nah itu nafsu. Nah kalau orang itu tidak kendalikan, dorongan untuk ngerebut makanan itu ngerebut perempuan ngerebut ini tidak liar ini liar. Rasulullah mengatakan keliaran nafsu sahwat kita itu lebih rakus tamak daripada dua serigala yang sedang kelaparan. Mm. Dua serigala yang sedang kelaparan. Sebenarnya kalau kita mau jujur ini lebih penting dididik daripada akal. Mm. Nah masalahnya sekolahan tidak mikir ini. <laughs> Maka bisa jadi orang itu sudah dokter, tapi nafsunya sih tetap kayak TK. Hmm, sure. si Rakus tamak, nggak tahu batas. Ya, bisa jadi orang itu sudah berdasi menjadi direktur, menjadi pejabat besar, tapi nafsunya yo ya, sih kalau ngelihat perempuan itu ya mau ditelan semua. <laughs> sih Rakus tamak, gitu loh. Ya. Kenapa? Karena dia nggak terdidik. Dia masih seperti aslinya. ini ya, masih seperti aslinya. Nah ini yang bahaya. Nah yang bikin kita jadi kaget-kaget ngelihat kehidupan karena orang itu tidak pernah mengendalikan nafsu sahwatnya. Bo orang itu kasarannya hafal Quran, kalau dia tidak belajar menghentikan nafsu sahwatnya, tetap liar. Pak. Tetap liar. Bo orang itu sudah kuasai hadis, kalau dia tidak mau tundukkan nafsu sahwat, tetap liar. Tetap liar. Maka, keliaran nafsu ini tidak selesai karena kita pakai jubah. Keliaran nafsu ini tidak selesai karena kita memanjangkan jenggot. Keliaran nafsu ini tidak bisa selesai hanya karena kita menggunakan simbol-simbol keislaman. Tidak. Tidak. Ini harus ditempa hebat. Ditempa hebat. Namanya mujahadah. Diperangi. Diperangi apa? dilaparkan. Dilaparkan. Maka latihan puasa. Maka orang kalau ngerti bagaimana mendidik orang menjadi baik, itu latihan lapar lebih didahulukan daripada yang lain-lain. Supaya apa? Supaya lemah energi syahwatnya, kemudian gampang ditata menuju ke hadirat Allah. Hati itu tidak bergejolak. Itu pertama, ini kemudian disebut nafsu sahwat. Yang kedua, kita ini punya natur binatang buas. Punya hmm. natur binatang puas yang itu disebut emosi agresivitas, kata Imam Ghazali, "semua kita ini punya potensi untuk marah, dendam, bahkan bunuh. Perempuan yang paling lembut sekalipun itu punya ini, punya ini." Maka, ketika orang itu tidak mau didik emosinya, Pak, nah ini sewaktu-waktu bisa meledak. Hari ini bisa terkaget-kaget kita. Kok bisa suami bunuh istri? Kok bisa istri bunuh ini? Ya. Ini Pak, godopnya ini tidak pernah dididik, tidak hmm. pernah di untuk dikendalikan, ditundukkan di jalan Allah. Maka orang itu kalau cuma baik dari luaran saja itu bisa menjadi apa? Okay? Ancaman, karena dia kelihatan bagus, tahu-tahu nerekam. Gitu. Tahu-tahu nerekam. Masa Allah itu bahaya. Maka orang itu wajib belajar ilmu ini. Ilmu bagaimana mengenali nafsu, apa yang membuat nafsu itu menjadi buruk, apa sifat-sifat buruk itu, bagaimana menghilangkan sifat buruk, bagaimana membersihkan hati dari pengaruh nafsu dan godop ini. Ini tempur, Pak. Di batin kita itu tempur. Ketika kita mau melakukan sesuatu, apa Bapak kira tidak terjadi pergulatan di batin? Terjadi setiap hari kita tempur di dalam ini. Mau sodakoh. Iya pikiran hati yang dibimbing malaikat. Mau sodakoh. Tapi kata nafsu, enggak. Nyari uang susah-susah dikasih orang. Emang kalau kita susah orang lain mikirin. Enggak usah. Genggam sendiri. Kerakusan bicara. Susah buat bicara, tapi yang dari malaikat sudah kamu tidak percaya janji Allah. Siapa yang memberi akan diberi lebih banyak. Ayo, tempur itu banyak. Mana orang yang ketika pertempuran begini kemudian menang dan sodako dengan orang yang kemudian ya? lah enggak sekarang kapan-kapan aja sodako, sekarang sih banyak kebutuhan. Kira-kira banyak yang mana? Yang kedua banyak yang kalah di sini, banyak yang kalah. Ia sudah ngaji Quran mengatakan Wala zina. Jangan kamu deket-deket zina Rasul sudah mengingatkan sahmu min sihami iblis. Hentikan pandanganmu Jangan ngelihat aurat orang lain Karena dia panah beracun dari panahnya iblis Tapi kalau kemudian dia jalan di mall Ketemu perempuan Buka aurat Kuat nahat mana tahan gitu loh ya. Kalau buka HP kuat ya untuk menghindar dari gambar yang begitu ah ini sudah persoalan lain pak. Itu akan kelihatan orang itu aslinya ketika berhadapan dengan begini orang itu alim tidak alim lihat saja kalau sudah pegang uang jadi bendahara bener nggak dia ya, kalau sudah dia tidak bener ya ketahuan selesai sudah kalau Ulama-ulama di daerah kami di Pasuruan itu gampang lihat orang alim, kasih saja amanah, dia ya alim, tidak bener ya tidak alim, tidak urusan dia bisa baca kitab Qurannya kayak apa, karena itu ukurannya, itu ukurannya. Maka kalau ini ukurannya, panjenengan tidak kaget ketika melihat ada kedoknya rumah tahfid, tahu-tahunya hmm. nafsunya buaya. Ya, Nafsunya masih babi. Kita baru tahu babi nih, gitu ya. Ini babi bukan ustadz. Ini babi bukan kiai. Bahwa babi itu menggunakan jubah, Kiai. Ya, ya, bisa saja, gitu. Bisa saja, gitu. Jadi di situ persoalannya. Ketika nafsu ini dibiarkan merambah hati, maka yang terjadi adalah kehancuran. Imam Ghazali menggambarkan dinamika antara nafsu, akal dan hati itu seperti hati itu raja akal itu perdana menteri nafsu ada dua tadi nafsu sahwat itu bagian logistik nafsu godop daya marah itu bagian keamanan negara itu akan damai apabila rajanya berdaulat Perintahnya ditaati oleh perdana menteri. Perdana menterinya, pinter, bisa menerjemahkan apa yang dikehendaki oleh raja. Dan Bulog, bagian logistik, dia tunduk, dia bisa memenuhi logistik yang dibutuhkan, sedangkan daya marahnya, agresivitasnya, bagian keamanannya, dia bisa menjaga wilayah dengan baik. Negara akan tentram hati orang akan apa pribadi orang akan tentram mutmainnah apabila hatinya berkuasa akalnya tunduk kepada hati nafsu sahwat dan ghodobnya terkontrol dengan baik sesuai dengan ajaran Quran hadis orang itu akan mutmainnah orang itu akan soleh solihah orang itu akan menjadi orang yang mutakin Hmm, tapi, kalau sampai raja ini dilecehkan, ya raja ini sudah ompong, tidak diperdulikan perintah-perintahnya. Akal ini disetir oleh logistik dan bagian keamanan. Itu sudah rusak semua. Kalau nafsu sahwat dan gotop itu yang menuntun, yang memberi perintah yang mengendalikan pikiran manusia, di mana kata hati sudah tidak pernah didengarkan lagi, maka semua perilakunya akan buruk. Terjadilah pembegalan, terjadilah pencurian, terjadilah tawuran. Ini lahir dari dolongan agresivitas emosi yang hanya pakai akal, tidak pakai nurani. Coba kita bisa bayangin, terus bawa berang besar, Hmm. terus perang ini apa gitu loh ya kita bingung katanya 4.0 kok oh, sih kayak barbarian klasik yang sebelum ada peradaban gini kelakuannya itu bingung tapi kalau jenengan tahu natur manusia oh pantes dia tidak pernah beranjak dari sifat kebinatangan Nah ini problem kita Bapak Yang paling berat adalah Persoalan ini tidak dicermati secara serius Di lembaga pendidikan kita Tidak ada sekolahan yang d 2 mengontrol Bagaimana perkembangan syahwat anak-anaknya Tidak ada sekolahan yang mengontrol Bagaimana perkembangan emosi anak-anaknya Dari TK, TK masih lumayan mungkin TK masih dipantau gitu ya tapi Stay. begitu sudah masuk SMP, SMA, perguruan tinggi itu sudah lepas, apalagi perguruan tinggi sudah tidak tanggung jawab, sudah tidak tanggung jawab. Hmm. Maka kalau kita dengar ketika kloset di perguruan tinggi X dibongkar isinya kondom semuanya, ya, macam -macam, sure. kita tidak usah kaget. Ketika ada ini kenapa? Semua orang punya dorongan sahwat, ya? semua orang punya agresivitas. Kalau tidak dilatih di tempat dengan mujahadariyah tidak bisa orang itu baik. Kalau cuma diceramai-ceramai saja tidak bisa. Harus ditemani, diajari, dididik, dibimbing. Karena itu Kiai-Kiai dulu itu ngajarinya itu dibuatkan rumah di sebelah rumahnya supaya dibiasakan hidup bareng. Ayo sholat bareng, ayo makan bareng, ayo. Dia tahu bagaimana ya menghadapi masyarakat, bagaimana menghadapi persoalan. Supaya mencontoh, Hmm. karena sikap itu tidak diajarkan tapi ditularkan ya, ditularkan sehingga ketika santri itu melihat kiainya dermawan dia mau kikir nggak bisa ketika melihat kiainya sabar dia mau marah nggak bisa gitu ya saya sabar ya gitu. itu yang kemudian bisa menjadi berdampak baik hmm. itu kira-kira model uh, dinamikanya seperti gitu. sehingga kenapa orang itu kalau sudah sangat stabil nafsu itu kalau dilihat dari fenomena nafsunya jadi karena ini perdebatan sehingga yang disebut dengan nafsu amma robisu, nafsu lawamah, nafsu mutmainah itu tidak cuma sekedar nafsu tapi ini hasil perdebatan batin keadaan jiwa yang masih diperintah oleh nafsu di mana hati tidak punya peran itu namanya amma robisu. Hmm. perintahnya negatif semua Keadaan jiwa yang nafsu sudah tunduk patuh kepada hati nurani, itu namanya mutmainnah. Tenang orang kalau sudah begitu. Tentram, stabil batinnya, tidak bisa diprovokasi. Nah ini namanya mutmainnah. Kalau orang itu kadang tenang, kadang bergejolak, kadang baik, kadang tidak baik, itu kalau sudah tidak baik, dia marah-marah sendiri. Itu hmm. namanya laum. Makanya disebut nafsu lauwamah nah itu nafsu yang mencela. kira-kira nih satu lagi terakhir nih yeah. pertanyaan terakhir pak yai yeah. uh, nabi pernah mengatakan kepada saidah aisyah yeah. bahwa di dalam hatinya itu ada ala soda oh. itu posisinya sebagai apa benalu atau apa dalam hati kita ala soda itu pak yai yeah. uh, penjelasan para ulama tentang ala petus soda itu uh, panjang ada yang mengatakan begini sesuatu ala alaqotus sauda itu uh, dijelaskan di kalau ditafsir itu rasulullah memberi isyarat bahwa tidaklah bayi itu dilahirkan kecuali disentuh oleh setan nah itu disentuh oleh setan sentuhan setan itu ala Kutu sauda ya ala sauda rasulullah dibersihkan sejak kecil dari ini ya, ketika rasulullah masih Usia balita itu, itu uh, Rasulullah pernah dibelah dadanya, dan itu disaksikan oleh Kauan -kauan. Uh, apa ini kawan-kawan Rasulullah. Itu disucikan, dan nanti disucikan lagi pada saat mau mikrot, dibelah lagi Rasulullah, disucikan lagi. Nah, memang kita punya uh, sesuatu yang berat di situ. Uh, pensucian batin ini pasti masih menyisakan ruang yang uh, tidak gampang dibersihkan. Karena itu, orang tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri untuk bersihkan batin, kecuali tetap mohon kepada Allah supaya dibersihkan. Supaya dikaruniai kejernihan batin. Nah, membersihkan batin, para ulama mengatakan, tidak ada yang lebih cepat, semua ibadah bisa membersihkan, semua punya pengaruh. Hmm. Tapi kalau ditanya, yang paling hebat, pengaruhnya terhadap batin untuk mencemerlangkan hati itu adalah zikrullah itu adalah zikrul maut itu adalah tilawatul quran itu yang mencemerlangkan tapi kalau ditanya dari tiga ini yang paling cospleng dalam penerapannya para ulama seperti dijelaskan oleh uh, Wahab Beliau mengatakan, seandainya para ulama ahli akhlak tasawuf diminta cara lain untuk mencemerlangkan hati dari segala noda yang lebih cepat dari zikrullah, maka semua angkat tangan. Tidak ada. Tidak hmm. ada. Jadi kak, yang paling cepat membersihkan ini adalah zikrullah. Ya, zikrullah. Tapi Sayyidah Aisyah ini nanti juga keren ya, Syaikh ini kalau ini kan di hadis ini menceritakan tentang ada alat khusus yang itu, hmm. tapi pada akhirnya nabi kita juga melihat uh, beliau itu mencapai puncak kema'rifatan itu dalam usia yang masih belia. Hmm. Ya, ada kisah di mana Syaikh ketika ditanya oleh Rasulullah bagaimana uh, bima asbahiya Da'isha ya uh, awqamakolhu Gimana keadaan pagimu ini, wahai Aisyah? Uh, Aisyah menyatakan bahwa pagi ini aku serasa menjadi mukmin yang hakiki, hmm. mukminah yang hakiki. Ketika Rasulullah bertanya, "Mukmin yang hakiki itu ada tandanya?" "Apa tandanya?" Sayyidah Aisyah mengatakan, "Seandainya kamu letakkan emas di tangan kananku dan batu kerikil di tangan kiriku." Aku akan menganggap sama, hmm. tidak ada kelebihan yang di kanan maupun yang di kiri. Kemudian Aisyah mengatakan, sesungguhnya aku melihat surga dengan semua penghuninya, aku melihat neraka dengan semua penghuninya. Hmm. Itu, itu artinya batin ini sudah bersih, udah bersih. Kalau kita baca di ikhya Imam Ghazali itu menyatakan hati itu kalau bersih dibuka hijab orang bisa melihat malaikat yang bisa melihat bisa melihat surga neraka terserah Allah mau buka apa di batin dia ini yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW laula yahumu ala kulubi bani adam jika bukan karena setan yang mengerumuni hati anak Adam, maka pasti orang itu sudah bisa melihat malaikat yang di langit. Hmm. Kalau kita baca kisah sahabat, sahabat itu biasa Pak ngelihat malaikat. Biasa. Ada yang ngaji tahu-tahu terang sampai ke langit terangnya itu. Sampai kudanya kelihatan dia berhenti gelap. Ngaji lagi terang. Terus paginya tanya ke Rasulullah Rasul saya semalam ngaji kok terang Saya berhenti gelap Baca lagi terang, berhenti gelap Kata Rasulullah, kamu baca surat Al-Baqarah Ya Rasul, bacaan surat al-baqarahmu disenangi para malaikat, malaikat turun dari langit untuk membaringi kamu baca surat al-baqarah. Hmm. sampai begitunya. Banyak kisah ini, uh, saya tidak cukup waktu nih. Bagaimana sahabat Rasul misalnya yang mau dibunuh ketika uh, apa ini sudah di dalam kuah kemudian diikat kakinya, dia mengatakan ya Rohman Arismi. Ini di kemudian oleh Allah, malaikat Jibril langsung disuruh turun, langsung berdiri. Malaikat Jibril berteriak, "Ya, wahai hakla Celaka kamu, jangan bunuh dia!" Terus orang ini kaget, keluar goa, nyari tidak ada lagi, dia masuk lagi, mau dibunuh. Ada suara lagi, "Wahai hakla hmm. Begitu ketiga kalinya dia mau bunuh. Di depan sudah ada orang berjubah putih pembawa panah. Mm -hmm. ya, begitu dia noleh langsung dipanah, panah, mati. Ya, orang kafir. Terus malaikat ini masuk. Dia ya, datang ke sahabat rasul. Terus nanya, "Kamu tahu aku siapa?" Dia bilang, "Aku nggak tahu kamu." Kata malaikat ini mengatakan, "Aku ini Jibril." Aku ini Jibril. Tadi kamu beristighosa. Ya, ya Rohman Agri Hmm. Allah langsung perintahkan cepet tolong hambaku aku sedi ars aku teriak dari ars hak latak tulu, kamu mau dibunuh lagi aku sudah ada di langit dunia waihak latak tuluh Nasyum. ya, ketika kamu mau dibunuh lagi aku udah sampai sini nggak, ya, aku sudah sampai sini oh itu jadi banyak kisah begini ini banyak sekali ya. banyak sekali bagaimana Malaikat Jibril menyerupai pemuda datang ke rumahnya Abu Bakar dan seterusnya banyak sekali. Ya. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang suci batinnya yang begitu dekat sehingga eh, apa ini fenomena begini begitu gampang, begitu gampang. Nah itu yang membuat orang itu menjadi dekat dan terbuka mata batinnya. Nah kita mungkin tidak sudah jauh-jauh ke sana, ini bisa bisa merasakan kebaikan dan bisa meninggalkan setiap bisikan-bisikan yang tidak baik di dalam diri kita bisa konsisten dengan Quran Hadis itu sudah sangat istimewa dan itu yang membuat kita menjadi bagus hatinya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala saya kira itu setiap ya, Alhamdulillah sampaikan hati. Eh, luar biasa ini ya, kalau satu pertanyaan jawabannya panjang sekali nih pak Yahi ini ya, ya, ya. baik Alhamdulillah uh, banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari Pak Yai mm. baik dari pemaparan materi maupun yang dari jawaban-jawaban itu atas pertanyaan jadi penting kita ketahui bahwa seorang guru seorang alim kalau nggak ditanya ilmunya nggak keluar gitu kan mm. <laughs> jadi begitu ditanya keluar semua ilmunya masya allah nah ini keberkahan ya seorang uh, mu apa mualim baik uh, kita sudahi Uh, kajian kita dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillah robbil alamin demikian terima kasih semuanya terima kasih pak kiai bila kita wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.